sudah sampai. Dusun Semilir. Ini adalah pintu masuk untuk menuju tempat wisata Dusun Semilir. Sedangkan kubah unik itu yang merupakan ikon dari Dusun Semilir merupakan pintu masuk untuk menuju tempat wisata Dusun Semilir. Di bagian depan ini adalah tempat parkir untuk kendaraan roda 4 atau lebih mobil. Sedangkan untuk motor itu parkirnya ada di belakang. Dan untuk tiket masuknya sendiri itu harganya Rp25.000 kalau kamu beli tiket satuan, tapi ada juga tiket terusan harganya Rp95.000. Dan ini adalah area parkir motor, jadi kalau kamu parkir motor, kamu nggak usah ke depan jauh-jauh, di sini juga ada pintu masuknya. Sedangkan kalau aku, karena aku nginep di hotelnya, jadi diantar dengan mobil golf, tapi sama, munculnya juga di Taman Eropa juga. Begitupun kalau kamu lewat pintu depan, nanti ujungnya kamu akan muncul di depan Taman Eropa juga. Jadi wisatanya semuanya start dari depan Taman Eropa. Info tambahan bahwa Dusun Semilir sejak Desember 2020 kemarin sudah punya penginapan di area Dusun Semilir. Penginapannya oke banget, unik, dan kalau kamu mau tahu infonya bisa klik link video kita yang ada di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tiba di Taman Eropa, aku memutuskan untuk langsung naik kereta wisata menuju tempat pemberhentian pertama dengan harga tiketnya Rp20.000 per orang. Tempat pemberhentian pertama dari kereta wisata ini adalah lokasinya tidak jauh dari Perosotan Pelangi. Sebenarnya kalau kamu jalan kaki, Perosotan Pelangi itu akan jadi wahana terakhir yang akan kamu naikin. Tapi aku mau bikin Perosotan Pelangi itu jadi wahana pertama yang aku naikin. Supaya apa? Supaya sebelum rame banget gitu loh. Jadinya aku naik kereta wisata ini menuju ke Perosotan Pelangi. Lokasi pemberhentian pertama dari kereta wisata itu adalah Jalan Kenangan. Ini unik banget kan, lihat aja atapnya tuh warna-warni, seru banget buat foto-foto. Dan di sini sepanjang jalan di kiri kanan itu kios-kios, ada makanan, ada permainan, ada jual tanaman, ada hewan-hewan juga ada. Dan atasnya itu dia tertutup. Jadi kalau misalnya lagi hujan, ini benar-benar tempat yang pas banget buat kamu neduh karena banyak hal yang bisa kamu lakukan di sini dan enggak kehujanan pastinya. Seperti aku bilang tadi, tujuan aku berhenti di sini karena aku mau naik Perosotan Pelangi dulu yang pertama. Tapi selain dari Perosotan Pelangi, di dekat sini wahana yang bisa kamu naikin adalah ATV. Harga ATV ini adalah Rp20.000 untuk satu kali putaran dan Rp40.000 untuk tiga kali putaran. Dan itu kamu bisa ganti-gantian, misalnya satu orang satu putaran pun boleh. Kemudian selain daripada itu ada panahan juga. Harganya itu Rp20.000 kalau nggak salah, 20 anak panah, dan itu juga bisa ganti-gantian. Kemudian dari kios-kios itu juga anak-anak kayak Farah nih bisa mewarnai di situ. Dan ini tuh lucu pas jadi hasilnya warnanya tuh kayak ada glitternya gitu, bagus. Setelah puas main-main di sini, akhirnya aku mutusin untuk sewa mobil golf dan nyetir sendiri. Syaratnya tentu saja harus punya SIM dan SIM-nya itu ditahan. Harga sewanya itu ada mobil golf untuk kapasitas 4 orang dan ada untuk kapasitas 6 orang. Ini dia harganya ya. Nah, kalau aku perhatiin, jadi jalur ketika kita naik kereta wisata ataupun mobil golf itu akan berlawanan arah dengan orang-orang yang berjalan kaki. Jadi kita kayak lawan arah. Kalau mereka yang jalan kaki itu datang dari depan. Karena yang tadi aku bilang, Perosotan itu akan menjadi wahana terakhir yang kita naikin. Sementara kalau mobil golf, itu justru jalannya lawan arah. Dan untuk kalian yang bawa balita, ada ruang laktasi. Aku lihat
Di ujung dari Jalan Kenangan itu ada ruang laktasi. Berikutnya di tempat patung ini, tapi sayang sekali belum jadi. Ini mungkin nantinya akan ada danau-danau atau gimana, cuman infonya katanya nanti tuh kayak ada foto underwater, entah seperti apa jadinya. Terus ada pasir-pasir kayak gitu tuh kayak di pantai, jadi anak-anak tuh bisa main-main. Dan di sebelah kirinya ada yang jual makanan dan minuman, duduk-duduk santai di situ oke banget. Dan mungkin nanti di seberangnya itu mungkin ada pertunjukan atau apa, jadi kita bisa menyaksikan ke arah depan, ke arah patung. Nah, berikutnya ada taman yang besar banget dan keren banget ya. Enak banget deh di sini. Cuman kalau siang ya jelas ini tuh panas banget. Apa aja yang bisa dilakukan di taman ini? Tentu saja jual makanan, makan, cemil-cemil. Dan di ujung sebelah sana tuh kelihatan kan? Itu ada arena bermain anak yang dari balon itu. Jadi anak-anak juga nggak akan bosen. Cuma memang kalau tiba-tiba hujan, di sini minim banget atap. Nah, kamu bisa jalan melalui tembok cinta ini. Ini langsung munculnya di depan tempat laktasi tadi. Jadi kamu bisa berteduh di Jalan Kenangan. Kemudian di taman ini juga kamu bisa sewa skuter ataupun sepeda. Cuman aku gak tahu ini bisa untuk muter-muter Dusun Semilir atau hanya untuk berkeliling di taman ini, karena aku gak sewa, jadi aku gak tahu aturannya seperti apa. Kemudian kalau lihat dari sini, sebelah kanan itu kan tadi jual makanan, dan sebelah kiri adalah area bermain anak. Kita masuk ya, kita lihat ada apa aja di dalam. Jadi benar-benar ini area main anak. Nah, lumayan juga nih kalau misalnya kamu bawa anak dan hujan, ini bisa jadi alternatif supaya anak kamu gak rewel. Oke, lanjut lagi, kita jalan lagi. Ini tuh di depan udah kelihatan kan? Itu sudah tempat parkirnya yang tadi kita naik kereta wisata. Udah sampai lagi. Nah, di kanannya ini adalah kandang-kandang binatang. Kamu bisa kasih makan binatang di sini. Di jam-jam tertentu juga bisa foto-foto dengan binatang-binatang. Cuman aku nggak tahu persis detail biaya masing-masingnya ya. Karena aku hanya kasih makan kelinci ini parah, harganya 10.000. Kamu lihat gak orang tuh yang dari kanan itu? Nah, kalau kamu dari pintu utama, kamu akan munculnya di situ. Sedangkan di sebelah kirinya itu kan Taman Eropa. Jadi makanya tadi aku bilang, semua wisatanya start dari Taman Eropa. Sekarang kita lihat yuk ada apa aja di Taman Eropa. Sebenarnya sih intinya Taman Eropa tempat makan, ada tempat jajan, terus tempat foto-foto tentunya. Dan di sini ada tram seperti di Eropa. Dan ada gondola juga, tapi itu biayanya terpisah lagi ya. Kemudian kamu juga bisa sewa baju ala-ala Eropa dan foto-foto di bangunan-bangunan yang menyerupai bangunan Eropa. Seru kan? Dan ini loh gondolanya yang menyerupai gondola di Eropa. Jadi semua dibuat serba seperti di Eropa. Dan buat muslim dan muslimah,
Aku menemukan musala yang cukup nyaman juga di sini. Jadi kalau kamu mau sholat, kamu bisa ke Taman Eropa. Suasana restorannya pun seperti ini, benar-benar kayak di Eropa ya. Unik ya, lantainya unik, suasananya juga enak, nyaman, udaranya sejuk. Mantep deh pokoknya. Jadi selamat jalan-jalan untuk kalian semua. Semoga liburannya menyenangkan.